What is up guys, back with me Beams Aryo. Wow, thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe ke YouTube channel Beams Aryo. Thank you so much guys. Mudah-mudahan makin banyak yang subscribe sampai jutaan, jadi gue bisa terus melakukan konten yang positif dan kita bisa memberikan edukasi, sebuah semangat untuk melakukan hal-hal positif untuk masyarakat di Indonesia tentunya. Nah guys, mungkin kalian udah lihat video gue kemarin di mana gue grebek sampah ke sebuah lokasi yang banyak sampah dan ikut serta membantu membersihkan. Hal mudah banget, cuma 5 orang kita bisa membuat sebuah tempat menjadi jauh lebih bersih. Nah mudah-mudahan teman-teman di luar sana tergerak untuk membuat konten awareness untuk membersihkan sampah atau bahkan action turun langsung ke lokasi dimanapun kalian berada untuk membantu membersihkan sampah dan Indonesia bisa jadi lebih indah. Karena mungkin seperti yang kalian ketahui, Indonesia salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Nah guys, di episode kali ini kita akan melakukan hal yang positif juga, hal yang spesial juga. Kira-kira apa? Kita akan mencari seseorang dan kita akan berbagi kebahagiaan. Seringkali dalam hidup kita suka take things for granted, kita kurang bersyukur betapa beruntungnya kita. Masih banyak orang-orang lain yang kekurangan, yang dalam kemiskinan, yang kerja 12 jam sehari di bawah teriknya matahari, kena asap mobil dan motor. Untuk apa? Untuk bisa memberikan nafkah ke keluarganya. Nah hari ini gue akan mencari orang tersebut. Mudah-mudahan gue bisa menemukan orang yang pas, yang tepat, yang bisa gue sharing kebahagiaan. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian untuk melakukan hal-hal yang serupa. Oke guys, kira-kira kebaikan apa yang akan gue share? Stay tune terus YouTube channel Beams Aryo. Peace. Oke guys, jadi sekarang kita udah di jalan dan sekarang kita lagi jadi pedagang pinggir jalan yang kerjaan hariannya itu jualan, dia mencari uang dengan usaha capek di pinggir jalan yang mana kadang kita aja malas nih yang namanya di luar kena udara panas, sedangkan dia tiap hari itu terekspos dengan udara panas, debu dan juga asap-asap knalpot mobil dan motor yang bau gitu. Tapi untuk apa? Untuk mencari uang yang menurut gue tuh halal ya, kerja keras di pinggir jalan. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan orang yang tepat, yang bisa kita ajak dan dia mau untuk diajak. Kita berikan dia kebahagiaan, kita sharing kebahagiaan pada dia di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Sekarang kita lagi nyari nih, biasanya kalau lagi gak dicari-cari banyak, tapi kalau lagi nyari suka susah, tapi gue optimis. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu. Oke guys, stay tuned. Malah gue yang nervous ya, gue jadi kayak nervous gitu, kayak menanti, menunggu mudah-mudahan mereka mau, karena bisa aja dia gak mau, bisa aja dia malu atau mungkin dia gak tertarik, dia gak mau. Tapi harapan gue sih ada yang mau, karena mudah-mudahan kita bisa memberikan kebahagiaan dan semangat lebih untuk kedepannya dia lebih berjuang lagi gitu. Karena menurut gue yang namanya act of kindness, perbuatan baik itu sekecil apapun bisa merubah hidup orang itu. Terkadang sebuah senyuman, sebuah sapaan bisa menjadi suatu penyemangat yang bisa merubah gak hanya keseharian orang itu, tapi kehidupan orang itu. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha berbuat baik, karena lo gak pernah tahu apa yang senyuman atau sebuah senyuman yang lo berikan itu dampaknya seperti apa untuk hidup orang lain. Oke guys, tadi kita jadi nemuin ada salah satu pedagang, gue mau panggil dia, gue mau turun sama Ruben, sama Bambi, kita lihat dia mau gak kira-kira hari ini gue ajakin. Kok jadi gue yang deg-degan sih? Gue yang nervous guys. Oke, dia lagi dagang sekarang, dia lagi ngasih di jualan. Dan bayangin, gue di luar gini aja guys, udah panas banget. Dek, adek, sini bentar deh, sini. Namanya siapa? Mai. Siapa? Mai. Namanya siapa? Mai. Iman. Iman, kamu biasa jualan di sini tiap hari? Kamu kalau misalnya hari ini saya ajak jalan, saya belanjain kamu pakaian, mau gak? Hah? Gak apa-apa, nanti dagangnya saya beli. Kamu biasa sehari bisa ngabisin berapa dagangan?
ya nggak apa-apa. Gimana kalau misalnya hari ini dagangan kamu saya borong, ya kan kita jalan keliling, ya buat ngasih bantuan plus semangat. Gimana, mau nggak? Oh ya udah, ya udah, oke deh. Makasih ya, guys. Kayaknya dia masih agak pemalu. Ya udah, mungkin belum pas, belum cocok. Kita cari lagi orang yang tepat, yang memang pengen. Karena bagaimanapun, gue nggak mau memaksakan. Gue pengen orang yang mau, yang bisa gue ajak pergi jalan untuk kita bisa sharing kebahagiaan. Stay tune, guys. Oke guys, jadi sekarang kita masih mencari dan memang nggak mudah ya, karena orang yang pertama kita datengin juga dia kayaknya malu-malu. Tapi dari situ aja kita udah tahu bahwa ya hidup dia nggak mudah. Dia tiap hari itu harus nyetor 60.000 ke bosnya, sedangkan kita nggak tahu berapa yang dia dapetin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu orang yang nanti bisa ngasih kita info lebih detail dan mendalam mengenai itu, dan juga bisa ikut bareng kita. Tadi kayaknya dia takut karena dia punya bos lagi, jadi dia agak ragu buat ninggalin. Gak apa-apa, gue juga gak mau maksain. Gue pengen mereka ikut dengan senang, dan memang keinginan dari mereka sendiri. Pak, sini dulu bentar. Namanya siapa? Pak Agus. Tiap hari kerja berapa lama di sini? Kalau ditungguin kantip paling dari jam 11 baru ini. Oh iya, terus biasanya sehari penghasilan berapa? Tergantung dapatnya. Biasanya? Biasanya lumayan, ada kadang sepe ada gitu. Gimana kalau hari ini Bapak sejak jalan-jalan gitu? Kemana jalan? Pokoknya Bapak hari ini nggak usah dagang, Bapak ikut sama saya, kita jalan. Yang penting Bapak menghasilkan hasil Bapak hari ini. Jadi Bapak anggap hari ini Bapak santai. Barang santai. Tapi Pak siapa tadi? Halo Pak. Pak siapa namanya? Pak Agus. Oke. Okay. Nah, jadi guys, kita udah dapet nih Pak Agus. Tenang Pak Agus, nama saya Bima. Yeah. Saya punya channel YouTube, mungkin pernah dengar kan YouTube channel kan, kayak yeah, sejenis TV gitu. Yeah. Intinya hari ini saya mau berbagi kebahagiaan. Oke. Okay? Nah, jadi Pak Agus hari ini, biasanya Pak Agus kalau di hari yang bagus bisa dapat 100.000 gitu ya. Yeah. Nah, Pak Agus kadang-kadang lebih gitu. Iya. Yeah. Kadang-kadang lebih. Pak Agus gak usah mikirin itu, anggap aja hari ini nanti saya akan kasih. Jadi Bapak gak usah mikirin kerja hari ini. Pak Agus ini orang mana Pak? Orang Tasik Pak. Orang Tasik, Sunda tuh? Ya, biasa nyaros Sunda? Biasa. Atuh Sarua atau Jengabi orang Sunda. Nah, dan emang Pak Agus ini mukanya simpatik banget. Ini gak direkayasa Pak ya, benar-benar ya, ketemu ya. Iya. Dan Alhamdulillah Pak Agus mau. Biasanya kalau dagangan apa aja Pak itu Pak? Cuma ini aja Pak, dagang kenebo sama lem, sama ini berita gitu. Ya. Ini dagangan sendiri. Modal orang ini mah Pak. Oh, modal dari orang. Dari ngambil gitu. Oh, dari ngambil. Ngambil dulu ya. Nah, terus udah kayak gitu Bapak sehari itu harus nyetor. Enggak, belanja maksudnya. Oh, Bapak belanja dulu. Iya, belanja dulu. Terus Bapak jual lagi di sini ya, gitu. Pokoknya tiap hari laku berapa kita jual belanja sama yang ini punya barang gitu. Hasilnya buat kita. Oke, gitu. Oke. Jadi kita udah ketemu Pak Agus. Pak Agus biasanya kerja itu sehari tiap hari atau tiap hari. Ya, tiap hari. Selalu di lampu merah yang sama ya, atau pindah-pindah? Lampu merah itu doang. Lampu merah itu. Terus sehari itu menghasilkan berapa, Pak? Ya, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang gitu. Iya, iya. Kadang-kadang nyampe ya, kali lagi bonsos mah kadang-kadang 30.000, 40.000. Oh, lagi susah ya. Kalau lagi serit itu mah yang belinya kurang mah. Gitu ya. Oke. Terus udah kayak gitu berapa jam biasanya kerja? Dari jam berapa itu? Dari pagi, Pak. Dari jam kadang-kadang jam 6 lebih lah. Jadi orang udah mulai kantoran, bagus ya, sudah mulai. Sampai jam? Sampai jam 5 sore. 5 sore, ya. Tapi itu tergantung kalau misalnya nggak ada apa tadi kata Pak Agus tadi. Ya udah, kalau saya makan segitu jam segitu udah saya pulang. Iya, gitu. Dapat enggak ya, dapat pokoknya jam segitu setengah 6 udah pulang. Sekarang udah punya istri? Udah. Anak berapa? 3. Anak 3, ya ampun. Jadi ini usaha Pak Agus dalam ya ibaratnya buat keluarga ya. Ya udah, jadi gini Pak. Hari ini Pak Agus nggak usah mikirin dagangan ya. Nanti ibaratnya penghasilan yang biasa Pak Agus dapetin saya bakal kasih.
buat hari ini. Hari ini sekarang Pak Agus relax. Nah sekarang ini Pak Agus ini sekarang dagangannya kayak peralatan-peralatan ya, ada kanebo, ada lem, apa aja nih di antara barang-barang ini? Ada gurita. Oh iya, ini gurita nih saya suka pakai ini dulu. Ingat banget Mami Degon pernah beliin ini dan ini kepake banget. Ini berapa harganya, Pak? Saya jual kan 10.000. 10.000. Nah, kalau boleh tahu modal berapa? Modalnya 2.500. Nah, guys, gini guys. Kadang itu ya, lu kalau lagi belanja di mall, gue ingetin ya, lu nggak bisa nawar sama sekali. Lu mau belanja itu di Carrefour, di Hero, di toko pakaian, lu nggak pernah bisa nawar. Tapi dari pedagang pinggir jalan, terkadang kita semangat banget mau nawar. Nah guys, janganlah gitu. Untung nggak banyak. Orang suka baikin nawar kan? Ya, kadang banyak, kadang 5.000 ya. Kalau ada 5.000 ya udahlah kasih saya. Iya, nah tuh. Kalau untung cuma berapa guys? Usahain. Kalau lagi yang namanya dari pedagang, dari pinggir jalan, untung mereka nggak banyak. Kita di mall aja mana boleh kita beli baju. Mau dong, diskon dong, kurangin dong, nggak. Nah, ini kan bapak kayak gini aja bagus, untung nggak banyak. Beli aja udah, 10.000, ya udah, gitu. Beli. Kalaupun tadi kurangin, kurangin dikit aja ya nggak, Pak? Ini, sudah apa lagi nih buat handphone ya? Buat handphone ini, sarung handphone. Sarung plastik. Biar nggak kehujanan. Kalau ini buat nyari kutu. Nah ini buat Bendy cocok ini. Suka garu-garu kalau nggak Ruben nih pada kutuan Ruben, nih, nanti kutuan. Kita beli ini berapa nih? 10.000 saya jual. Oh gitu. Kalau sananya 5.000. Iya. Tapi yang ini saya suka, nanti saya mau beli beberapa dari bapak nih. Ini oke nih. Ini kepake banget nih gurita ini. Kalian tahu kan lu suka gue pakai. Sama ini lem juga, ada potong kuku, ada apa kanebo ya. Oh ini udah ada price listnya di sini ya. Nah, Pak Agus ini biasanya kerja di situ tuh dari jam 6 pagi ya, Pak ya. Berarti berangkat dari rumah jam berapa itu? Jadi kadang-kadang setengah 5. Setengah 6 udah jalan. Dari jam 6 pagi di situ sampai jam 5 sore, kadang 5 lewat ya. Ya, kadang-kadang sampai ke situ ke jalur, kadang-kadang setengah 7, kadang-kadang nyampe. Guys, kebayang enggak sih, guys? 12 jam sehari di pinggir jalan bekerja. Itu makan sekali dua kali. Kadang-kadang sekali, kadang-kadang dua kali. Kadang dua kali tergantung pemasukan juga ya. Aduh. Pendapatan. Nah, buat kita-kita ini, kita harus banyak bersyukur. Selain kita bersyukur juga, jangan banyak mengeluh. Syukurinlah apa yang lo punya, gitu kan. Karena masih banyak orang seperti Pak Agus ini yang lebih susah, lebih sulit. Tapi yang saya bangga dari Pak Agus walaupun susah, tapi tetap Pak Agus kerja mencari suatu hal yang halal. Semangat untuk keluarga. Pak Agus sudah punya istri, anak 3, dan dia harus menafkahi semua itu dengan pekerjaan dia seperti ini, gitu kan. Dan ya mudah-mudahan kita juga sebagai orang yang mungkin dikasih rezeki lebih oleh Maha Kuasa, kita bisa lebih sharing, berbagi sama orang-orang di sekeliling kita, gitu kan. Aduh, pokoknya tenang Pak Agus, hari ini Pak Agus harus happy, oke? Guys, kita baru nyampe sama Pak Agus. Nanti Pak, barang dagangannya Pak Agus tinggal di sini, handuk tinggal. Kita turun aja ya Pak ya. Kita akan langsung menuju salah satu toko pakaian untuk pilih pakaian untuk Pak Agus. Oke, udah sama Pak Agus di sini. Dan gimana Pak, panasnya Pak?
film 2 kan. Kalau yang ini adalah film 1. Jadi nyambung itu lewat tangga. Nah, di sini lagi banyak pakaian. Kita mau cari pakaian buat Pak Agus di sini ya. Nanti tahu ukuran celana sama tahu ukuran pakaian, baju apa. Gak terserah sukanya baju yang kayak gimana. Mau yang kemeja, mau yang jaket, boleh. Yang penting jangan pakaian cewek. Oke, jadi sekarang Pak Agus lagi nyobain beberapa bajunya. Kita lihat kira-kira yang mana yang cocok buat Pak Agus pakai. Mudah-mudahan sih kelihatan deh keren. Tapi celananya bagus ya? Bagus ya celananya, Jen? Coba lihat, ini enggak kan? Ini sih gak lucu. Ya udah, coba mau coba pakai. Mas, itu celananya udah oke. Coba celananya ini sama kemeja itu ya. Ya, oke guys, kita lagi nyoba beberapa baju. Nanti kita lihat yang paling pas yang mana. Oh, sepatu. Kita butuh sepatu juga. Bagus. Bagus ukuran sepatunya berapa, Pak? Berapa? Ukuran berapa, Pak? 30 si bagus. Oh, ini keren. Oke guys, jadi tadi kita udah beliin pakaian untuk Pak Agus dan menurut gue sih dia terlihat lebih keren. Dan yang gue seneng, yang tadinya dia murung, mukanya sedih, udah mulai tersenyum dan bahagia. Dan dia terkesan sih dengan besarnya mall ini. Sekarang dia lagi di dalam, lagi potong rambut. Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Oke guys, stay tuned. Bapak kan bilang kalau makan kan nggak rewel ya, apa aja suka. Kalau makan bebek suka nggak? Suka. Nah, saya mau ajak Bapak makan bebek yang saya suka makan, namanya Duck King. Duck itu artinya bebek, King itu artinya raja. Coba ngomong, Duck King. Duck King. Yes, bilang dulu, kita sekarang mau makan Duck King. Kita
kita sekarang makan daging. Yoi, keren. Ini enak banget, mudah-mudahan cocok lah Bapak suka juga ya. Oke, kita udah nyampe tempat makan. Ayo Pak, ayo Pak. Kalau belanja juga di bawah. Di sini, relax. Kita mau makan bebek dulu nih. Jadi tadi beli baju udah, ya kan? Potong rambut udah, sekarang mau ajak nonton dulu. Belum pernah nonton bioskop kan? Belum pernah kan? Biasanya nontonnya apa? Layar tancap. Oke, kita pesan ini dulu, minum dulu buat kita. Bagus, tadi belanja pakai udah, makan udah. Nonton gimana tadi, seru nggak? Seru ya, keren filmnya ya. Oke, sekarang kita mau belanja dulu. Pasti Pak Agus ada kebutuhan buat di rumah kan? Kita ke pusat belanjaan, kita beli beberapa hal yang Pak Agus butuh. Oke Pak Agus, happy nggak hari ini? Happy. Yang penting itu, yang penting happy. Makasih ya Mas. Jadi Pak Agus ini di Jakarta ini berarti ngekos ya Pak Agus ya? Kalau keluarga, istri sama anak tiga ada di kampung. Nah, biasanya pulang berapa kali sebulan? Sebulan setengah pulang. Selain ya ibaratnya ketemu mereka, jumpa, kangen, juga mungkin buat ngasih nafkah ya yang kerja di sini. Nah, tapi kan bagaimanapun di tempat Bapak ngekos di sini, Bapak ada kebutuhan sehari-hari dong. Apa aja misalnya peralatan mandi, sabun, handuk, mungkin buat nyemil-nyemil. Nah hari ini kita akan belanja biar pastiin Pak Agus kebutuhannya ada semua. Oke? Okay? Siap? Ya. Oke, okay, let's go. Ayo, Pak.
jadi udah seharian bersama Pak Agus. Senang banget, jujur gue senang banget lihat Pak Agus yang biasa capek dagang di pinggir jalan bisa 12 jam sehari, bahkan kadang lebih ya kan, untuk menafkahkan istri dan 3 anak di kampungnya. Hari ini dapat kesempatan buat jalan-jalan dan libur sehari lah Pak ya. Libur sehari ya. Ya mudah-mudahan sih, aku berharap satu, Bapak bisa bahagia hari ini. Kedua, bisa bersyukur tentunya. Kita selalu bersyukur memang Maha Kuasa atas segala pemberian. Dan ketiga, bisa memberikan Bapak semangat lagi. Dan tujuan saya buat ini bukan untuk dilihat orang hebat, enggak sama sekali. Karena memang saya pengen sharing atau berbagi kebahagiaan. Dan mudah-mudahan dengan saya bikin video seperti ini, banyak teman-teman di luar sana yang termotivasi untuk membuat hal yang sama. Karena enak kan untuk bahagia, ya nggak Pak? Dan menurut aku nih, terkadang kalau kita punya lebih, kita bisa berbagi ke orang lain, ya kan? Nggak perlu kita jadi orang kaya raya, hal kecil pun aja itu menyenangkan, ya kan? Bahkan mungkin sebuah senyuman dulu juga, nyapa, misalnya ngeliat Bapak di jalan, halo Pak, apa kabar hari ini? Itu bikin bahagia, bener nggak? Bikin semangat. Nah, yang aku mau tahu perasaan Bapak sendiri gimana nih hari ini? Cukup menyenangkan sekarang saya hari ini jalan-jalan sama Bapak Bima. Iya. Sangat melelahkan juga. Ternyata pro shooting capek juga ya. Iya. Alhamdulillah saya hari ini misalnya kesempatan bawa kayak begini, bawa jalan-jalan ke tempat mall, kemana belanja itu. Saya senang sekali. Saya juga senang Pak. Bapak sekarang keren banget gayanya. Nanti mungkin siapa tahu nanti ada acara atau apa, Bapak bisa pakai pakaiannya. Nanti juga ada kan yang tadi kan, terus mudah-mudahan kebutuhannya juga kepake ya. Suatu saat nanti siapa tahu aku bakal chat nomor telepon Bapaknya, kita ajak jalan lagi ya. Mungkin next time bisa sama mungkin anaknya atau mungkin sama istrinya tercinta. Nah, tadi Bapak bilang kalau sehari itu biasanya dapat berapa? 100.000, kadang-kadang lebih gitu. Iya. Tadi kan saya bilang sama Bapak, pokoknya perjanjian saya tadi di awal, Pak, Bapak ikut sama saya, nanti pokoknya penghasilan Bapak di akhir hari saya kasih, benar nggak? Dan ya saya juga pastinya nggak berbohong, sesuai janji. Nah, ini ada uang buat Bapak. Terima kasih Pak, aduh benar-benar saya sekarang hari ini benar-benar beruntung saya Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih saya benar-benar ini. Tapi yang penting uangnya bawa pakai buat hal yang berguna ya Pak ya. Mudah-mudahan saya dibawa guna apa yang dikasih sama istri saya, anak saya gitu. Alhamdulillah, karena itu yang paling penting. Saya juga minta doanya. Semoga acara kita bisa sukses. Amin. Semua bisa berjalan lancar. Amin. Karena saya berharap dengan ini sukses, saya bisa melakukan hal-hal seperti ini lagi untuk orang-orang lain juga seperti Bapak ya Pak ya. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir. Ya saya mau ucapkan terima kasih aja saya. Terima kasih buat Pak Bima sama kawan-kawannya itu. Terima kasih. Ya udah. Take care ya Pak ya. Makasih ya. Guys, ingat guys. Yang namanya berbuat kebaikan, gak usah tunggu besok, gak usah tunggu minggu depan. Di saat kita diberikan lebih, kita pun harus bisa memberikan ke orang-orang lain yang mungkin kurang beruntung. Karena yang namanya kita membuat seseorang bahagia, itu adalah sebuah pahala. Dan percayalah, di saat lu berbuat baik, maka kebaikan pun akan datang kepada kalian. Oke guys, jadi please, mudah-mudahan dengan video ini, gue berharap banget viral. Viral bukan untuk terkenal, viral bukan untuk dibilang hebat, enggak sama sekali. Memberikan kebahagiaan pada orang lain membuat gue bahagia juga. Dan gue tahu di saat kita memberikan kebahagiaan, Yang Maha Kuasa selalu terbuka, matanya selalu melihat dan akan memberikan kebaikan juga kepada gue. Jadi buat kalian akan dibalas kebaikan, betul banget. Mudah-mudahan kalian terinspirasi untuk melakukan suatu hal yang positif, bisa mulai dari membahagiakan orang-orang di sekitar. Thanks for watching guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian punya ide-ide lagi ke depan tentang apa yang bisa gue lakukan yang positif untuk membantu mungkin masyarakat atau lingkungan, tolong komen di bawah. Thanks for watching guys, bye-bye. Jangan lupa like, comment,
dan subscribe. Like, comment, dan subscribe. Subscribe, gitu. Okay. Ya, jadi gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya, oke. Okay. Harus agak kenceng dikit ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Okay? Jangan lupa and... Tenang, tenang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Okay. Jangan lupa... Lo liatnya ke situ. Jangan lupa like, and comment, and subscribe. Iya, oke. Oke, mantap, luar biasa. Minum, minum lagi. Mana? Alhamdulillah.